Halo guys, selamat datang di channel saya Hendy SP2. Kali ini saya mau berbagi pengalaman ataupun sharing tentang cara mengatasi data seluler error di HP Samsung A11. Jadi jika teman-teman punya HP Samsung A11, tiba-tiba saja menu data selulernya tuh error. Langsung saja, ini saya punya solusinya yang sangat manjur, jos gandos, dan simple tanpa bongkar-bongkar. Langsung saja kita pencet pengaturan ataupun setelan HP. Ini dia pengaturan ataupun setelan HP kita pencet. Kemudian sampai di pengaturan ataupun setelan HP, kita geser ke atas sedikit. Kemudian kita pencet tentang ponsel. Kemudian kita geser ke atas sedikit. Kemudian kita pencet reset. Nah, kemudian sampai di sini kita pencet reset pengaturan jaringan. Itu dia reset pengaturan jaringan kita pencet. Kemudian kita pencet reset pengaturan yang berwarna biru. Kemudian kita masukkan sandi ataupun pola layar HP-nya jika ada. Kemudian kita pencet reset yang berwarna biru sebagai konfirmasinya ini ya guys. Nah, jika sudah muncul tulisan pengaturan jaringan di reset, ini dia. Kita kembali ke menu awal ya guys. Kita reset juga pada pengaturannya. Nah, ini dia yang paling atas, reset pengaturan, kita pencet. Kemudian kita pencet reset pengaturan. Kemudian masukkan sandi ataupun pola layar HP-nya jika ada. Kemudian pencet reset yang berwarna biru. Tunggu prosesnya. Nah, dalam proses ini HP akan mati secara otomatis dan akan menyala secara otomatis. Jadi jangan panik dan jangan khawatir karena dalam proses ini itu sangat lama guys. Ditunggu aja sampai benar-benar menyala HP-nya ya. Nah, setelah menyala seperti ini, silakan tes menu data selulernya, maka akan normal apabila memang kerusakannya belum terlalu parah guys. Baiklah, sampai di sini dulu videonya. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Dadah, guys.